Marzia dan juga Angel Karamo, kita punya bintang tamu berikutnya. Okay. Ini adalah kakak beradik lainnya juga sangat berprestasi sekali. Wow. Romantis juga sama seperti kalian. Kita akan langsung hadirkan bintang tamu kita berikutnya adalah Bastian Steel dan Roma Ria. Boleh maju ke depan ya Bastian dan juga Romaria, kami semua mau mengucapkan terima kasih ya sayang. Eh, silakan duduk dulu, silakan. Yang paling aku suka dari pasangan adik kakak ini rambutnya keren sekali kalian berdua. Coba dibuka dong, dibuka sama-sama dua rambutnya. Sayang Bastian dibuka rambutnya. Coba ya, ikat rambutnya dibuka. Kibaskan rambut kalian berdua untuk sobat ambiar di rumah. Coba dikibas berdua, Bastian Steel dan Roma Ria. Satu, kibas, dua, tiga. Tapi Roma, kamu rambutnya memang asli udah kering ya, deh. Yes. Dari kecil begini. Iya, aku dari kecil kayak gitu. Tadi pas kamu lagi begini, jadi duta sampo lain. Sini saya, Bastian sini saya. Bastian sama Roma Ria tuh beda usianya berapa tahun ya? Berapa tahun ya? 10. 10 tahun. Kamu manggilnya apa, Ade atau apa? Roma biasa. Roma. Manggil Bastian apa? Abang. Oh, manggilnya Roma Abang. Bas. Roma dan juga kalian Abang. Kalian dua bersaudara ya? Bas. Iya, iya, makasih. Bisa kok. Dia bisa kok, enggak usah diikatin. Sebenarnya bisa sendiri. Bisa sendiri, enggak usah deh. Ah, oh, kenapa sih? Kita mau kasih lihat dulu sama sobat ambiar ya kedekatan Babas dan juga Roma Ria seperti apa. Roma Ria. Oh. Ini dia kedekatan Bastian dan juga Romaria. Kita mau lihat. Hei, Anda ngapain senyum-senyum dari tadi, hei? Saya kan nunggu Piti. Kalau dari kalian berdua berarti kan dari kecil emang benar-benar deket banget ya. Kalau Romaria, apa yang paling kamu gak suka dari Abang Bastian Steel? Cerewet. Oh, cerewet. Sama posesif. Posesif. Cerewet dalam hal apa, sayang? Cerewetnya tuh gimana ya? Aku kan sekarang tuh orangnya mageran, jadi kayak dia bilang, jam mageran kek, gitu-gitu. Karena aku jadi kayak, iya. Gitu ya. Kalau Bastian, apa yang paling kamu suka dari Romaria? Ya pasti. Banyak dong. Suaranya. Dan semangatnya sih. Aku dari dia umur 5 tahun yang malu sama kucing itu bukan aku yang kayak bawa dia ke studio lagunya buat rekaman. Ya? Enggak, karena dia sendiri yang kayak, Abang aku juga pengen dong nyanyi kayak Abang punya lagu, akhirnya baru aku bawa. Jadi kayak karena kemauan dia sendiri gitu loh. Jadi kita senang ya merangkulnya. Iya, bantunya senang.